Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sahabat, pagi hari ini kita sudah sampai di spot tempat mancing. Nah, di mana hari ini cuaca kurang ini sahabat, agak mendung, sudah gerimis ini di sekitar tempat kita mancing. Oke. Saksikan terus sahabat video-video baru dari channel Ari Sabik yang selalu memberi yang terbaik buat semua sahabat dimanapun berada. Oke, ini sudah saya sangkutkan sahabat umpan potong ikan ketombong, mudah-mudahan ada cintanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ya, begitu sampai sudah ada yang metuk-metuk itu sahabat, ikan kecil. Masih ikan kecil yang metuk ya. Kita tunggu-tunggu dulu sahabat. Mudah-mudahan setelah ikan kecil langsung disambar sama yang besar sahabat ya. Kita tunggu bawa lari sahabat, baru kita sikat ya. Ai. Mager betik. Pas dia sahabat ya. Ini mana ini? Strike pertama lepas sahabat tuh. Lepas sahabat. Masih ini lagi lepas sahabat. Emang kalau gerimis-gerimis sahabat lebih asik ini strike-nya ini sahabat. Dia penasaran tadi tuh sahabat, sekali makan lepas dia incar kembali saya punya umpan. Kenapa ini sahabat gak kelihatan? Kenapa sahabat gak kelihatan sahabat? Itu sudah sahabat. Apa ini sahabat? Kerapu sahabat, musuh sahabat. Emang
yang mantap ini. Musuhnya sahabat ah. Hanya minta ulur, tidak bisa dipaksa senar kecil sahabat. Biar tahan di bawah, tidak bisa naik. Biar tahan di bawah gelombangnya sudah. Angin sudah turun sahabat. Ay. Kenapa nih sahabat? Jauh ini sahabat, berat. Ini
dari sekian banyak video saya. Strike yang paling berat inilah. Hanya naiknya satu jengkal. Sejengkal sahabat. Kita senar kecil. Sambar ikan besar. Tangan sampai berurat, keluar urat tangan sahabat menarik ikan ini. Makin mendekatnya sahabat. Ini sahabat gayanya GT. Dari gayanya ini GT sahabat ya. Tidak ada sunyi seperti ini sahabat. Sahabat mantap sahabat. Strike angin kencang, hujan tetap striking. Sahabat, nggak goyang-goyang. Goyang pinggul ini sahabat.
sini kita basa-basa sahabat hujan. Tidak peduli lagi basah, yang penting strike. Akhirnya kita hanya ikut di tiupan angin sahabat, tidak bisa buang jangkar karena kencang angin, talinya timbul sahabat, jadi kita hanya ya berhanyut-hanyut sahabat. Nah, di sana sudah ada itu sahabat, di sana apa ini sahabat, sudah mendekat ternyata, dan ternyata dia adalah sudu sahabat, sudu. Hai sudu sahabat. Sahabat, hai mantap nih sahabat. Itu? Nah, ini juga. Iya. Kalian. Tuh ada pemberatnya, nantilah di sana. Nah, itu kita kembunya, Pak. Biarlah.